Nggak mau. Ping, ping, ping. Kamu nggak boleh pedes. Ini nggak pedes, tuh. Nggak boleh pedes. Ini kan bukan tamyangnya. Ping. Kuat Fuji saat bertemu Thoriq Halilintar dan Alia Masaid pelajar bulanan usai menikah. Warganet ikut nyesek. Pasangan pengantin baru Thoriq Halilintar dan Alia Masaid tengah menikmati masa-masa indah sebagai sepasang suami istri. Thoriq Halilintar pun kerap membagikan momen-momen kemesraannya bersama sang istri di media sosial. Dari momen bubuk bareng, makan bareng hingga kemesraan di kamar pengantin. Tak hanya itu, kini sudah berumah tangga, ada banyak kegiatan baru yang dilakukan. Salah satunya adalah belanja bulanan. Ingin berusaha menjadi istri yang baik, Alia pun tak segan berusaha ingin terjun langsung masakin sang suami. Momen-momen belanja pengantin baru pun tampak terekam seperti berikut ini. Tampak beberapa keranjang barang kebutuhan rumah tangga dibeli. Sementara itu di tengah-tengah belanja bulanan, momen tak terduga pun terjadi. Benarkah Thoriq bertemu dengan sang mantan Fuji yang juga berbelanja bersama sang keponakan Gala? Tentu saja momen pertemuan keduanya bikin heboh warganet. Ya, dulu begitu dekat bahkan belanja bersama. Namun sayang jodoh berkata lain, kini keduanya sudah sama-sama bahagia. Melihat pertemuan keduanya tentu saja Fuji harus kuat. Meski demikian hubungan keduanya pun masih baik. Pastinya Fuji dan Thoriq Alia saling menyapa. Ya, dalam sebuah tayangan sebelumnya, Fuji dan Alia mengaku baik-baik saja dan berteman baik. Kendati demikian tentu saja, melihat Thoriq yang begitu mesra dengan sang istri, warganet pun rame-rame kuatkan dan mendoakan semoga Uti segera bisa menemukan jodohnya. Teman banget baik, enggak dewasa juga. Kan putus hubungan, bukan putus silaturahmi. Sebelumnya diketahui, sebelum menikahi Alia, Thoriq Halilintar sudah begitu dekat dengan ayahanda Fuji, Haji Faisal. Bahkan Haji Faisal kala itu begitu menyukai Thoriq. Hal tersebut lantaran Thoriq dinilai begitu dewasa. Bertatap muka dengan Alia, dia akan baik-baik saja. Dia akan bersalaman saja. Bahkan di acara syukuran rumah baru Haji Faisal, Thoriq hadir membawakan hadiah kulkas mewah. Thoriq terima kasih aja karena dia membelikan kulkas. Kini Thoriq sudah menemukan jodohnya. Haji Faisal dan Mama Dewi Suryati pun mengaku ikut bahagia untuk Thoriq. Mama Fuji menyebut Thoriq berhak bahagia. Ya, kini Thoriq dan Alia sudah bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Begini momen Alia Masaid resmi diperkenalkan menjadi anggota Gen Halilintar ke-12. Attention please, Gen Halilintar! My family, my team! Action start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13! Yeay! Tak cuma itu, memukau inilah foto keluarga terbaru mereka. Wah, ikut bahagia ya pemirsa. Kita doakan semoga menjadi pasangan sakinah mawaddah warohmah. Dan untuk Kak Fuji, kita doakan semoga bahagia selalu. Ji, hari ini, aduh, kenapa sendirian Fuji? Alhamdulillah, ini berdua dong. Iya. Ini pacar baru.